Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Cucun Samsurijal membagikan alat pertanian berupa traktor roda 4 dan mesin pompa air untuk para kelompok petani di Dapil Jawa Barat 2 di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung dalam masa reses 27 Desember 2016. Ini kan acara rutin. Ya, 159. Si pengawasan sejauh mana perjalanan APBN ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Sekaligus kita membawa aspirasi dari masyarakat, terutama di daerah Kertasari yang merupakan pusat daripada satu sungai Citarum yang ini kan semua para petani hortikultur. Kita membawa apa yang bisa mereka manfaat, terutama yang traktor roda 4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Kita sampaikan kepada semua petani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa lebih efisien dan efektif dalam melakukan persiapan tanam. Selain pembagian alat pertanian, Haji Cucun bersama anggota DPRD Kabupaten Bandung dari fraksi PKB juga mengadakan bakti sosial berupa santunan kepada kaum jompo dan anak yatim piatu. Dirinya membagikan bingkisan kebutuhan hidup sebanyak 700 paket. Hal ini adalah merupakan komitmen dan perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam membela rakyat.